Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallait ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَحَلُّ لَقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ أَمَّا بَعْدٍ. Yang kami muliakan para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita oleh Allah dipertemukan dalam rutinan kegiatan pengajian Selasa pagi. Semoga dengan kegiatan ini menjadi wasilah agar senantiasa kita bisa menggapai ibtigha' mardhatillah, seperti hanya ayat yang tadi barusan dibacakan, bahwa pertemuan ini menjadi wasilah kita bisa menggapai keridhaan Allah, sekaligus juga pertemuan ini menjadi munajat kita bersama kepada Allah agar kita semua oleh Allah dianugerahi kesehatan, dianugerahi keberkahan, dianugerahi anak-anak yang soleh dan solihah, dan senantiasa juga kita bermunajat kepada Allah agar kita juga dianugerahi husnul khatimah. Tadi ada hal yang menarik, sekalipun saya tidak tahu tadi dibacakan dari ayat berapa sampai ayat berapa, tetapi saya tadi menyimak ada dua ayat yang tadi dibacakan di surat Al-Hadid, ya. Akhir ayatnya menjadi sangat menarik sekaligus kritik terhadap kita semua. Di ayat yang ke-26 dan ke-27 itu bunyinya wa katsirum minhum fasiqun. Jadi kalau kita mencoba melakukan pemetaan, manakah yang terbanyak? Ternyata umat manusia itu yang terbanyak itu fasik. Kenapa? Coba. Iya. Ya. Tadi saya menyimak apa yang dibacakan tentang surat Al-Hadid ayat 26 dan ayat 27. Di ayat ini akhiran ayatnya cukup menjadi refleksi kita bersama. Bunyi ayatnya wa katsirum minhum fasiqun. Kenapa Al-Quran memberikan identitas dengan melakukan mapping manusia
bahwa manusia itu ternyata yang terbanyak itu fasik. Karena sejatinya memang kita oleh Allah ketika tercipta itu dengan pancaran cinta kasih. Makanya di ayat 27 itu salah satunya Allah membenamkan rasa cinta kasih. Kenapa cinta kasih? Ya. Cinta kasih itu adalah satu energi yang mengalahkan seluruhnya. Makanya kenapa seluruh orang tua oleh Allah berapa? Kenapa orang tua oleh Allah disematkan cinta kasih kepada anaknya? Karena cinta kasih adalah energi yang dia bisa mengapresiasi apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Kalau orang butuh materi, itu mungkin datangnya sama orang kaya. Kalau orang butuh ilmu, itu mungkin datangnya sama orang alim. Kalau orang butuh keterampilan tertentu, mungkin datangnya kepada orang yang memiliki keterampilan tertentu. Tetapi kalau anak datang ke orang tua, itu justru yang disematkan adalah cinta kasihnya. Makanya di salah satu surat Ar-Rahman, Allah memulainya dengan identitas asma-Nya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Proses penciptaan manusia itu adalah bentuk curahan cinta kasihnya Tuhan kepada manusia. Dan kita terlahir itu sejatinya adalah buah cinta kasih. Buah cinta kasih ayah dan ibu, maka lahirlah kita. Kita dididik dengan penuh cinta kasih, dibimbing dengan penuh cinta kasih, agar kita senantiasa bisa berbuat cinta kasih. Maka anak sering disebut sebagai buah cinta atau buah hati. Tetapi kenapa kita kok membuat kerusakan? Padahal tidak ada dimensi cinta yang punya korelasi, yang punya hubungan dengan kerusakan. Justru orang semakin tumbuh energi cintanya, itu semakin terlahir ingin memberikan yang terbaik. Maka kenapa orang tua ingin menyuguhkan yang terbaik untuk anak-anaknya? Karena itu adalah energi cinta. Tidak ada pikiran orang tua justru ingin merusak anaknya, tetapi malah sebaliknya. Nah, kenapa Tuhannya meneladani cinta kasih? Kenapa juga orang tua kita melahirkan kita yang kitanya ini sebagai buah cinta kasih? Kenapa juga kita dididik dengan penuh cinta kasih, tetapi kok kita berada pada komunitas yang disebut wa katsirum minhum fasiqun? Bahwa ternyata banyakkan manusia itu berbuat fasik. Kebanyakan manusia itu berbuat zalim. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Pertanyaannya kenapa? Mana yang salah? Ini yang mulai penting, bahwa sejatinya kita ingin belajar siapakah kita. Kita terlahir sejatinya dikasih sematan amanah. Amanahnya adalah agar kita senantiasa berfitrah ilahiyah. Makanya ketika mau lahir, manusia itu dilakukan fit and proper test oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Jadi sebelum terlahir sebetulnya kita sudah dikomitmeni, sudah dijanji, sudah dilakukan uji proper test, fit and proper test. Salah satu pertanyaannya tadi, alastu bi rabbikum? Jawabannya qalu bala. Maka terlahirlah kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita itu membawa misi, membawa misi mentauhidkan Allah, membawa misi
tadi spirit uluhiyah, spirit cinta kasih, maka sejatinya akan sangat bertentangan orang melakukan tadi kerusakan. Kenapa kita melakukan kerusakan? Nah, inilah yang sebetulnya kita mulai didominasi oleh unsur yang unsur kita disebut namanya unsur hayawaninya. Jadi unsur kita dalam diri kita itu ada dua unsur, ada unsur lahut atau unsur ketuhanan, dan ada unsur nasut, unsur kemanusiaan, yang itu sering disebut dalam ilmu mantik tentang definisi manusia, al-insanu hayawanun natiqun. Nah, karena dimensi kebinatangan inilah yang pada akhirnya kita cenderung berlaku merusak. Saya akan contohkan. Apakah pikiran kita tidak rusak ketika berpikir yang tidak-tidak? Rusak. Contoh. Sering sekali kadang kita dihinggapi masa lalu. Terus pada akhirnya kita menjadi sangat protek. Karena dulu, ini contoh ya, biasanya ini agak sering dirasakan oleh para ibu-ibu. Karena dulu suaminya pernah punya histori buruk, katakan, sehingga rasa percayanya pudar, dan tadi sematan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang berlebih. Bahwa kita waspada penting, tetapi terlalu dihantui ketakutan, terlalu dihantui kecemasan, bahkan sampai pada pretensi negatif, itu sebetulnya merusak pikiran kita. Ya bayangkan suaminya gak ngapa-ngapain, tetapi pikiran kita kan berpikir ngapa-ngapain, kan menjadi sakit. Trauma. Betul. Tetapi maksud saya, membiarkan trauma itu ada dalam diri kita, itu artinya kita telah merusak diri. Contoh mata. Bagaimana mata tidak rusak? Orang kita setiap hari menggunakan handphonenya 7 jam 59 menit. Faktor radiasi cahaya handphone yang setiap hari melihatnya 8 jam, hampir 8 jam kurang 1 menit. Ya wajar saja kalau anak-anak generasi sekarang berpotensi matanya rusak. Wajar saja kalau, contoh, orang agar ingin senantiasa rendah hati, agar senantiasa terus dia mau belajar, itu salah satu kiatnya adalah sholat. Ketika tidak sholat, Tuhan tidak berkebutuhan apapun terhadap kita. Tetapi ketika kita tidak sholat, itu artinya kita telah merusak diri kita. Kenapa? Karena tadi kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau tidak bisa menjadi pribadi yang rendah hati, berarti kita akan menjadi orang yang rusak. Kalau kitanya rusak, maka berpotensi perilaku dan sikap kita akan merusak ke yang lain. Jadi, kenapa manusia itu mayoritasnya fasik? Karena tadi, dalam prosesing menapaki kehidupan itu, yang dominan, yang mengendali diri kita adalah unsur-unsur kebinatang. Coba kalau dimensinya cinta kasih, itu selesai. Tetapi unsur kasih sayang kitanya, itu yang mulai tergerus. Termasuk nanti akan ada keterangan, kenapa orang tega menebar hoax? Apa kepentingannya? Apa manfaatnya? Apa kepuasan? Itu kalau dimensinya unsur nasut, gak mungkin orang tega akan menebar hoax. Tetapi lagi-lagi karena unsur nasut, puas, merasa puas kalau ada orang lain ribut, merasa puas. Jadi kan, nah, selalu saja tadi, bahwa kita berada pada koridor yang keluar dari trek ketuhanan, pasti kita nanti ujung-ujungnya rusak. Karena fitrah kita sejatinya ketika dilakukan fit and proper test, itu adalah fitrahnya bagaimana senantiasa arah orientasi kita, hidup kita itu ibtigha'a mardhatillah. Jadi
aktivitas apapun yang hari ini kita lakukan sejatinya itu harus diorientasikan ibtigha'a mardhatillah. Contoh, kalau seorang istri berbakti ke suami, inginnya agar suaminya memberikan rasa cinta kasih yang lebih, niatannya itu, maka hanya dapat itu, tidak dapat penghargaan dari itu. Tetapi kalau seorang istri bakti ke suaminya semata-mata ingin menggapai ridha Allah, maka suaminya mau membalas baktinya, mau menebar cinta kasihnya atau tidak, itu enggak penting. Ibu tiap pagi nyiapin sarapan, nih dimakan tidak dimakan, kalau orientasinya menyuguhkan itu ibtigha'a mardhatillah, tidak akan menjadi sakit. Tetapi kalau orientasinya supaya masakan kita dimakan sang suami, maka menjadi sakit. Jadi seluruh aktivitas kehidupan kita kalau diorientasikan ibtigha'a mardhatillah, itu ujungnya lega, ujungnya lapang. Saya contohkan. Kita nolong orang, terus orang itu ternyata tidak membalas kebaikan kita. Katakanlah kita dengan tetangga sering bantu, ternyata tetangga itu malah justru suka usil, kadang ngomongnya menyakitkan. Kira-kira mau masih bantu lagi apa? Disitulah ujinya, kita bantu itu karena dianya atau kita bantu itu karena kalau kita bisa bantu orang yang kita benci, kalau kita bisa bantu orang yang memusuhi kita, itu berarti grip berbagi kita lebih tinggi. Karena orang senantiasa kalau membantunya, menolongnya semata-mata karena di atas, dia tidak pernah berpikir dianya kayak apa. Sama kayak seorang anak atau seorang tua terhadap anak-anak, apapun berbagai macam karakter anaknya, tetap saja orang tua sih nebarnya cinta kasih. Nah, jadi hidup itu menjadi sempit, susah, tidak bahagia. Kenapa? Karena ada yang tidak tepat dalam apa yang kita jalannya. Apa yang tidak tepatnya? Kita keluar dari track tadi, ketuhanan kita. Maka orang apa saja yang dia lakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, pasti rusak. Makanya disitulah spiritnya, bahwa hidup kita agar senantiasa sama dengan apa yang pernah dikomitmenin ketika kita awal. Sama kayak orang ketika mau dikasih jabatan apapun, itu pasti akan dilakukan komitmen atau dilakukan fit and proper test. Nah, bagaimanakah agar kita tidak termasuk yang fasik, tetapi di ayat 26 itu muhtad, orang yang dikasih hidayah. Jadi ternyata orang itu, kalau saya boleh menganalogi, kayak gelas. Gelas itu, kalau gelasnya besar, kira-kira dituangin air isinya sedikit atau isinya banyak? Banyak. Kalau gelasnya kecil, itu dikasih tuangin air isinya sedikit atau isinya banyak? Oke. Ruangan ini yang segini, itu kira-kira kita berpikir ngasih mebelernya, kira-kira mungkin enggak yang ukurannya 10 x 30 meter? Di ruangan ini? Enggak mungkin. Kalau ukuran ruangannya 1000 x 1000 meter, kira-kira mungkin enggak dikasih mebeler yang ukurannya 10 x 30 meter? Mungkin. Jadi siapakah orang yang senantiasa oleh Allah dikasih hidayah? Itu cirinya adalah yashroh sodrohu. Cirinya adalah dia hatinya lapang. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashroh sodrohu. Orang yang oleh Allah dikehendaki untuk dikasih hidayah, itu cirinya adalah hatinya lapang.
Artinya apa, Pak? Lapang, lapang. Itu yang tidak jelas, Pak, bicaranya. Oh ya, hatinya lapang. Yang agak betul itu di pekan gitu. Oh ya, makasih, Bu. Ya. Ya. Jadi hatinya lapang. Jadi sebetulnya tadi kalau kita berpikir pengen ngasih mebel yang gede-gede, maka pasti berpikirnya karena ruangannya besar. Nah, anugerah terbesar yang Allah sematkan kepada kita, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, rezeki terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, itu adalah hidayah. Maka hidayah itu adalah kenikmatan yang menghantarkan kita untuk bisa menemukan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka siapakah orang yang oleh Allah akan dianugerahi anugerah besar? Itu cirinya adalah yashrah sadrahu, dia hatinya lapang. Jadi sama, mungkin orang tidak akan mungkin diisi mebeler besar kalau ruangannya kecil. Orang tidak mungkin akan diisi air banyak kalau gelasnya kecil. Nah, apa agar hati kita lapang? Hati yang lapang itu bagaikan kayak samudra. Bangkai masuk tidak merubah airnya. Limbah-limbah masuk tidak merubah airnya. Siapakah orang yang lapang itu? Orang yang lapang itu cirinya adalah orang yang tidak gampang apa-apa masuk di hati. Orang yang tidak gampang. Orang yang apa-apa tidak gampang dimasukkan dalam hati. Baper. Ya tidak hanya baper. Orang punya harta, hartanya dimasukin hati, maka bersiap-siaplah akan sakit. Karena kalau masuk ke dalam, dia akan lekat. Sesuatu yang lekat itu kalau terserabut pasti sakit. Kulit ini lekat dengan kita, kalau dicabut pasti sakit. Tetapi baju tidak lekat, kalau dilepas tidak sakit. Jabatan jangan sampai masuk di hati. Omongan apapun jangan sampai masuk di hati. Kalau masuk di hati, maka akan menjadi sakit. Karena hati sejatinya bukan tempat itu semua. Jadi kenapa kita gampang menjadi sakit hati? Karena kita ternyata tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu juga yang membuat kerusakan. Kenapa orang menjadi jantungnya bermasalah? Itu karena boleh jadi gampang sekali menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya di jantungnya. Orang, kenapa gampang sekali sakit kepala? Karena boleh jadi sering sekali dia menyematkan sesuatu di kepala yang tidak semestinya. Maka mana yang layak masuk di hati, mana yang tidak, itu pilihannya ada di kita. Sejatinya hati kita itu adalah tempat yang paling teristimewa, yang sebetulnya hanya boleh diletakkan dan menjadi tempat iman. Selebihnya sudah jangan pernah mengisi. Karena kalau sudah diisi itu, maka yang lain tidak akan bisa masuk. Saya akan contohkan, gelas ini sudah terisi teh. Kira-kira kopi bisa masuk apa enggak? Tidak. Es jus bisa masuk apa enggak? Tidak. Maka hati kita kalau sudah diisi harta, maka imannya sulit masuk. Hati kita kalau sudah diisi dengan jabatan, imannya menjadi sulit masuk. Hati kita kalau diisi dengan tadi kebencian, ya sudah, karena tidak akan pernah bisa bersejauh. Maka bagaimana agar kita bisa betul-betul menemukan kedamaian hati? Tempatkan hati pada proporsinya. Dan apa hati itu tempatnya? Tempat teristimewa yang Allah anugerahkan kepada manusia, itu namanya hati. Karena ini istimewa, maka hati itu juga haruslah diisi dengan sesuatu yang istimewa. Apa sesuatu yang istimewa itu? Yaitu iman. Jadi kalau harta sudah di tetangan saja, karena suatu saat kegenggam, suatu saat lepas, tetapi kalau masukkan hati sakit, maka bisa enggak kita belajar segala sesuatu itu tidak dimasukkan di hati? Kalau bisa, berarti kita mulai sedikit
demi sedikit bisa melapangkan ruang hati kita. Semakin apapun yang masuk ke pikiran kita, ke hati kita, tidak pernah menjadi masalah di hati kita, itu tandanya kita mulai lapang dari sisi hati. Analoginya, contohnya sama kayak apa saja yang masuk di lautan, itu tidak pernah merubah rasanya air lautan. Mau limbah apapun, mau bangkai apapun masuk ke lautan, tetap saja tidak akan merubah cita rasanya. Nah, kenapa wadahnya menjadi penting besar? Saya akan contohkan. Gelas segini ini kalau saya taruh garam 1 sendok, terus saya uduk, kira-kira rasanya akan gimana? Asin. Asin. Amis. Tetapi garam 1 sendok itu kalau saya tuang dalam satu uap air 1 ember, kira-kira rasanya gimana? Masih, tapi sedikit. Tetapi kalau garam 1 sendok itu saya taruh di telaga dan saya udah, kira-kira rasanya apa? Tidak ada rasa. Kenapa satu sendok garam itu sangat berasa? Karena wadahnya kecil. Jadi kenapa apa-apa kok gampang sakit? Kecil. Kenapa apa-apa berasa? Kecil. Jadi buatlah selapang, buatlah seluas mungkin hati kita. Makanya siapakah orang yang oleh Allah akan dikasih hidayah? Cirinya adalah yashrah sadruh, dia hatinya lapang. Oke, yashrah sadruh, syaroha yashrah sadruh. Nah, hari ini kita akan pasti dihadapkan dengan berbagai macam hal. Nah, semakin apa saja yang kita hadapi terus kepikiran, terus sampai-sampai merasuk di hati, itu artinya kita telah membuat rusak diri kita sendiri. Maka bagaimana agar tidak rusak? Balik membawa misi kita, bahwa kita hakikatnya ibtigha' mardhatillah. Coba bayangkan seorang ibu kalau suaminya selingkuh terus masuk di hati, sakitnya luar biasa. Nah, kalau sudah sakit, siapa yang rugi? Kita. Terus kalau terus ditanam terus, apa enggak nanti penyakit jantungan? Siapa yang rusak? Diri sendiri. Kalau sudah sakit, ya emosional, kira-kira ngomongnya itu bakal lembut enggak? Pasti ngomongnya juga rusak. Jadi makanya segala sesuatu kalau tidak sama tracknya menjadi masalah. Hartanya sekarang orang lagi pada ngeluh, usahanya lagi sepi. Kalau dimasukin di hati, sakit gak? Sakit. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Nah, kalau kita sudah sakit terus emosional, ngomongnya kira-kira bakal bagus nih? Ngomongnya rusak. Nah, disinilah sebetulnya kita penting mulai meneguhkan tadi bahwa hidup itu sejatinya orientasi ridho. Makanya apa saja yang kalau dilakukannya atas dasar ridho sudah mestinya lega. Apa sih daya kita? Gak ada. Apa sih kehebatan kita? Sejatinya gak ada. Nah, di sini yang sebetulnya kita penting mulai meneguhkan bahwa ilahi anta maksud, ya Allah engkau lah tujuan, wa ridhoka maqdubi, ridhomu adalah apa yang aku cari. Apa permintaannya? A'tini mahabbataka wa ma'rifah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami cinta. Kenapa mintanya cinta? Karena kalau dikasihnya cinta, maka apapun akan dikasihkan. Tapi kalau mintanya harta, hartanya saja. Tetapi kalau mintanya cinta, maka apapun akan dikasihkan. Nah, jadi semakin orang geraknya
berpikirnya, bersikapnya selalu diorientasikan untuk menggapai ridhonya. Disitulah yang akan menjadikan diri kita stabil, diri kita tidak emosional, diri kita tidak gampang terjebak pada sesuatu yang menjadi tabu. Ya sudah, pokoknya contoh, ibu suaminya selingkuh, silakan. Ya silakan, yang orang sudah selingkuh kok terus mau gimana? Emang terus diomongin? Ya sudah, itu sudah. Ya Allah, qada-qadarmu, ketentuanmu adalah semuanya tercatat. Apapun yang dilakukan masing-masing akan bertanggung jawab dengan dirinya. Nasihatin sudah, ya kan, nasihatin sudah, ngasih masukan sudah, kok tetap, ya sudah, dilegai. Bapak-bapak kalau dituduh yang tidak-tidak, dijelasin juga sulit. Sudah, gimana caranya? Nih, ada cerita menarik. Siti Maryam itu hamil. Hamilnya Siti Maryam itu tidak punya suami. Pertanyaannya, bagaimana perspektif orang tentang Siti Maryam? Mungkin bahasa sekarang kira-kira dibully. Bagaimana hamil kok gak punya suami, pasti dalam tanda petik telah berbuat. Pertanyaannya, mungkin gak diklarifikasi bahwa saya tidak berzina. Mungkin gak orang bisa percaya. Gak percaya, percaya kan? Gimana coba solusinya menghadapi itu semua? Sakitnya luar biasa omongan orang, dituduhkan ke kita yang kita ini tidak lakukan. Tapi caranya cerdas apa yang dilakukan oleh Siti Maryam. Apa? Falan ukallimal yauma insiya. Jadi omongan orang itu tidak dihiraukan, tidak dijawab, tidak dibalas apapun. Falan ukallimal yauma insiya. Dia justru puasa bicara. Sudah. Maka bapak-bapak kalau dituduh ibunya ya enggak, bapaknya enggak lakukan, sudah diam. Karena itu jawaban terbaik. Terlalu cemburunya, Pak. Gimana? Terlalu cemburu. Iya, barangkali. Nah, kalau orientasinya mardhatillah, sebetulnya tidak ada sesuatu yang menjadi sakit hati. Kenapa? Ya sudah. Istri saya ngomong begini, istri saya nuduh begini, silakan-silakan saja. Toh Allah tahu saya tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh istri saya. Kalau kita masih sakit hati, berarti kita kecil. Karena garam itu masih berasa. Tetapi kalau kita tidak sakit hati, berarti kita sudah mulai lapang. Jadi kehidupan itu sejatinya terus mendorong kita agar tambah lapang, tambah lapang, tambah lapang. Yang sudah hati itu hanya boleh isinya iman saja, isinya Allah saja, gak boleh yang lain. Maka apapun orang kalau melakukannya sesuai dengan track ketuhanan, maka dia tidak akan tergolong menjadi orang-orang yang fasik. Padahal wa katsirum minhum fasikun, banyak sekali, tidak hanya banyak. Jadi kasirun itu mengikuti sifat mubalaghah, namanya fa'ilun. Jadi banyaknya tidak hanya sekedar banyak, tetapi banyak sekali. Makanya kalau kita tadi keluar dari track yang semestinya, pasti kerusakan. Apa saja? Contoh motor atau mobil. Mobil itu ketentuannya katakan maksimal di bawah kecepatannya, katakan mau 100 km/jam. Coba di luar aturannya, di bawah jalannya tidak sesuai arahan dari pabrikannya, di bawah jalan 200 km/jam, ya akan menjadi rusak. Motor kapasitasnya hanya 2 orang, coba diisi 10 orang, rusak. Jadi apa saja yang tidak sesuai ketentuan yang telah diarahkan atau yang telah disampaikan oleh sang pencipta atau oleh pabrikan, pasti rusak. Nah, kenapa kita menjadi rusak?
karena tadi banyak sekali rul-rul, trek-trek yang kadang oleh kita tidak didaya gunakan. Kenapa penting kita berlapang dada? Berlapang dada itu ternyata keajaibannya luar biasa. Orang kalau ingin menemukan hidup yang betul-betul tentram, damai, sejuk, yang istilah kalau pernikahan itu samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, itu salah satunya adalah masing-masing berkomitmen hatinya lapang. Contoh, kalau orang berada pada ruangan yang sempit, kira-kira mungkin gak akan tenang. Ruangannya 1x1 meter, ventilasi udaranya sangat, kira-kira mungkin gak tenang. Enggak. Kalau orang berada di luaran, di ruangan terbuka, mungkin gak tenang. Kenapa? Karena luas. Maka orang kalau sumpek-sumpek itu biasanya sengaja mencari tempat-tempatnya di tempat yang terbuka, kadang di pinggir pantai yang melihatnya jauh, atau kadang ke bukit-bukit yang melihatnya bisa jauh hijau. Itu untuk mencari ketenangan. Nah, sakinah itu memang harus disematkan oleh hati yang lapang. Karena orang yang rupek itu sulit menemukan hati sakinah. Jadi bingkai rumah tangga, modalnya untuk bisa menemukan sakinah itu salah satunya adalah tadi, lapang. Nah, kelapangan hati kita itu ternyata juga harus dilatih. Nih saya contohkan, kalau kita katakanlah, ibu biasanya suka parea ya, makanan yang pahit tuh. Oke, okay. Oh pare gitu ya. 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 Orang yang gak biasa makan pare, mungkin lidahnya pahit. Tapi terus makan pare, pahit pahit nggak? Sampai 10 kali? Tetapi kalau udah biasa, hilang pahit. Nah, maksud saya gini. Jadi daya imuniti itu sebetulnya harus dilatih. Contoh, bapak kalau ibu ngomong, dulu sih mesti sakit, tapi kan ibu sudah tahu karakternya cerewet, mestinya harus sudah imun. Tapi kalau ibu cerewetnya ibu masih sakit, itu artinya kita gak imun. Kalau gak imun berarti ruang kita, gelas kita masih kecil, terus mestinya cerewet. Jadi gini, awalnya omongan-omongan mungkin sakit, tetapi mestinya harus dipahami. Karena berkali-kali ya sudah, jangan jadi hati. Bapaknya juga sama ke ibu. Dulu bapaknya kalau ngomong pergi gak keluar, mungkin mengkel. Sekarang ya sudah, lega. Jadi maksudnya gini, bahwa orang untuk bisa lapang itu haruslah dilatih dan dilatih. Tanpa dilatih gak bisa. Oke, okay, boleh. Apa yang biasanya sering menjadi sakit hati apa kira-kira? Perkataan. Perkataan. Perkataannya pedas. Kira-kira kalau makan pedas suka nggak? Suka. Kenapa makanan suka, telinga pedas nggak suka? Nih, ini mau belajar tentang teori pedas. Jadi apa yang dirasakan di lidah mestinya harus sinkron dengan apa yang dirasakan di telinga. Contoh, ibu-ibu biasanya hobi sambel ya. Tahu nggak bahan-bahan bakunya sambel? Tahu. Itu nggak ada yang enak loh. Oke, cabai pedas, terasi bau, terus bawang sengir. Ya gula merah aja yang agak enak. Selebihnya, tetapi tahu nggak, perpaduan cita rasa tadi itu kalau dipadukan semua, maka jadi lezat.
Pertanyaannya, kalau sambal itu tidak ada cabenya, kira-kira enak enggak? Enak. Kalau hidup itu isinya gula terus, pujian terus, enggak ada cabenya, kira-kira enak enggak? Disitulah sebetulnya omongan orang lain pedas itu haruslah oleh kita diracik. Kalau sambal itu digerus di telinga kita agar menjadi nikmat dicernanya. Jangan mentah-mentah. Kalau mentah-mentah tadi sakit. Contoh lagi, kita digunjing, dibully, kira-kira sakit enggak? Iya. Tapi terasi itu bau. Iya. Nikmat enggak? Enak. Nah, kalau ada kritikan anggap saja kayak cabai, anggap saja kayak sabra. Tetapi setelahnya tadi kita berkeringat, kita semangat. Betul di lidah sih, wah. Tetapi setelah itu tadi, makanya kalau ada kritikan anggap saja sebagai pecut penyemangat. Jadi jangan dimasukkan di sini. Kalau ada kritikan dimasukkan di hati, itu artinya kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang dikritik kok sakit hati. Oh, kita menempatkan kritiknya tidak sama tempatnya. Kritik itu tempatnya di telinga saja. Jangan di hati. Kalau di telinga enggak apa-apa, telinganya panas. Tapi tidak masuk sampai ke dalam tubuh. Nah, kondisi-kondisi inilah sesuai saran ayat di surat Al-Hadid itu ada dua kategori. Faminhum muhtad. Ada sebagian orang yang oleh Allah dikasih hidayah. Tetapi wa katsirum minhum fasiqun. Nah, apakah kita ingin menjadi orang yang terus senantiasa dianugerahi hidayah ataukah kita tergolong orang yang fasik? Yuk kita mulai melakukan refleksi. Saya disuguhin teh. Kira-kira apakah teh ini secara langsung nanti akan berasa ke tubuh saya? Saya ini kan disuguhin teh nih. Kira-kira apakah teh ini akan langsung bisa berasa di tubuh kita? Bisa. Gimana kira-kira caranya? Minum. Kalau saya tidak minumnya? Tidak. Oke. Saya akan bisa menemukan cita rasanya teh sekaligus manfaatnya teh kalau saya menjemputnya. Tehnya saya ambil, minum, terus diminum, asik. Sama, siapakah orang yang akan dapat hidayah? Orang yang mau menjemputnya. Bagaimana cara menjemputnya? Pertama, persiapkan tempatnya. Apa tempatnya? Maka upayakan hati selega mungkin, selega mungkin, supaya apa-apa jangan dimasukin di hati. Persiapkan tempatnya. Yang kedua, coba dijemput. Bagaimana cara menjemput hidayah? Cara menjemput hidayahnya adalah coba teladani jejak yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana cara agar kita mendapat hidayah? Berdoa. Tempatnya disiapkan, memungkinkan akan dikasih. Tapi kalau tempatnya gak disiapkan, kira-kira ditempatin gak? Enggak. Ruangan ini, katakan mau dikasih mebelen yang ukurannya 100 meter kali 100 meter. Kalau ruangannya tetap seperti ini, ya tidak akan mungkin dimasukkan mebelernya. Kecuali ruang ini sudah dipersiapkan dulu, dilebarin, diluasin, baru. Maka siapkan dulu tempatnya, hati kita. Yang kedua, coba ikhtiar menjemputnya dibangun. Bagaimana ikhtiar menjemputnya? Cukup dengan meneladani apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, mumpung ini juga maulid,
apa sih istimewanya dengan meneladani jejak baginda Rasulullah. Jadi salah satu anugerah nikmat yang Allah berikan yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di sebagai ajalu adzul ni'am, ajalu a'dhamu ni'am, bahwa kenikmatan yang terbesar dan teragung itu adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu kan butuh diaktualisasi dalam praktek nyata. Maka dihadirkanlah baginda Rasulullah sebagai sosok yang menerima amanah wahyu Al-Qur'an. Dan beliau menyuguhkan keteladanan yang luar biasa sehingga mudah dicerna bagi para umatnya untuk bisa diaplikasikan. Andai kata Al-Qur'an itu diturunkan terus tidak ada sosok yang menerjemah dalam bentuk prakteknya, maka betapa sulitnya kita bisa memahami, bisa mencerna apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu. Nah, baginda Rasulullah disebut kana khuluquhul Qur'an. Beliau itu tampil dengan sosok yang terspiriti, terinspirasi dari syarat-syarat yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga ada satu keistimewaan yang diberikan kepada baginda Rasulullah dan tidak diberikan kepada yang lain, yaitu keistimewaan itu bersolawat. Dan apa istimewanya? Kalau kita oleh Allah diperintah untuk zakat, saya belum menemukan literatur Allah meneladani zakat. Kalau kita oleh Allah diperintah untuk berpuasa, saya juga belum menemukan literatur bahwa Allah meneladani berpuasa. Tetapi kalau kita oleh Allah diperintah untuk bersolawat, di Al-Quran itu Allah juga meneladani bersolawat dan malaikat itu juga bersolawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna ala nabi, bersolawat kepada baginda Nabi. Baru ayatnya ya ayyuhalladzina amanu sallu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ayo bersolawat. Pertanyaannya, kenapa sehingga begitu istimewanya Allah yang meneladani selawat, malaikatnya meneladani selawat, dan kita diperintah untuk berselawat? Apa istimewanya? Dan apa bedanya selawatnya kita dan selawatnya malaikat dan selawatnya Allah? Kalau Allah memberi berselawat, itu artinya Allah menurunkan rahmat kepada baginda Rasulullah. Nah, kalau malaikat bersolawat apa maknanya? Kalau malaikat bersolawat itu maknanya malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk baginda Rasulullah. Yastaghfirunahu. Bahwa para malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk baginda Rasulullah. Nah, kalau Allah menurunkan rahmat, kalau saya contohkan bahwa katakanlah ini kucuran rahmat, terus dikucur, kira-kira luber apa enggak? Kira-kira luberannya rahmat itu, kira-kira yang akan bisa menikmati itu yang terdekat atau yang terjauh? Yang terdekat. Oke. Makanya, kenapa kita penting mendekat? Cirinya dekat itu sering manggil namanya. Kalau mau tahu siapa orang yang dekat kita, coba aja lihat di histori telepon kita. Siapa namanya? Ya itulah orang terdekat kita. Makanya kenapa kita suruh bersolawat? Sebetulnya itu teknik agar kita menjadi dekat. Semakin dekat, maka tadi luberan rahmatnya akan berpotensi kepada kita. Kenapa kita penting untuk mendapatkan itu? Karena kita memandelin apanya kan? Sholat kita berapa menit sih? Ayo kita hitung. Kira-kira kalau sekali sholat ada sampai 30 menit? Enggak ada. Ya pokoknya dari mulai berapa menit? 10 menit.
doa selama itu setengah jam, oke. 30 menit kali 5 150 menit ya kan, 150 menit hanya 2 jam setengah. Sementara kita dikasih kesempatan setiap harinya 24 jam. Ibadah kita hanya proporsinya 10% kok. Apalagi ngandalinya. Apa yo ngandalinya? Zakat, sedekah. Sedekah juga kita masih sangat selektif kok. Aduh, uangnya merah. Uang merah kan enggak mau. Orang kita mau sedekah kan pasti dilihat dulu. Coba kalau sedekah kita sudah gak ngelihat lagi, Allah juga nanti gak ngelihat lagi, sudah ngasih kita. Kitanya masih hitung-hitungan kok. Apa yo? Rahmatnya. Jadi orang oleh Allah dianugerahi masuk surga, itu rahmatnya. Termasuk baginda Rasulullah. Jadi oh, kalau begitu kita enggak usah sholat lagi kan. Yang sholat saja belum tentu dapat rahmat, apalagi yang enggak sholat. Makanya sholawat itu dasarnya di situ. Sampai-sampai Allah meneladani, karena disitulah cara kita menjemput rahmat. Makanya, nah pertanyaannya apa sholawatnya kita kepada baginda Rasulullah? Sholawatnya kita kepada baginda Rasulullah itu maknanya doa. Jadi maknanya doa. Maka yuk kita berdoa. Maka salah satu doa ijabah itu cirinya, itu cirinya adalah dalam rangkaian doa itu, itu menyebutkan ada rangkaian selawatnya. Pertanyaannya setiap hari berapa kali kita selawat? Minimal berapa? Ayo minimal berapa? 17 itu rokaatnya. Selawatnya berapa kali ya, yo? 101 rokaat. Ya, dihitung. Di duhur ada 2. Di asar 2, 4. Di maghrib 2, 6. Di isya 2, di subuh 2. Nya di mana subuh? 1. Berarti 9 kali minimal sholawat. Semakin orang sering bersholawat, maka akan semakin dekat. Makanya siapakah orang yang bercinta itu? Siapakah orang yang mencintai itu? Cirinya man kasuro dikruhu, man ahabba syai'an kasuro dikruhu. Cirinya orang mencintai itu sering menyebut namanya. Maka semoga saja semakin kita sering menyebutkan namanya, itu pertanda bahwa kita cinta. Maka kenapa kita penting bersalawat kepada baginda Rasulullah? Karena itulah kita belajar menyemai benih-benih cinta. Semakin sering disebut, nah oke, ibu, bapak, kalau namanya sering disebut oleh anaknya, kira-kira bangga enggak? Senang. Jadi makanya tadi nama disebut itu, ada pernah melihat organ dangdut pernah? Oke. Okay. Ya kalau kita melihat di acara pernikahan apa, ada yang tahu melihat yang sawet? Iya. Oke. Okay. Itu hanya karena disebut namanya, orang itu rela ngeluarin uang. Saweran. Iya. Itu kan disebut namanya tuh. Pak Haji A, Pak Haji B, sebut itu. Nah, makanya yuk bersolawat. Semakin intensitas kita bersolawat, maka itu tanda kita sedang menyemai benih-benih cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi momentum menjemput hidayah itu salah satunya adalah tadi, apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah, yuk kita sedikit demi sedikit kita teladani. Contoh, kalau
Rasulullah manggil istrinya tidak pernah pakai namanya, kita juga teladani. Kalau Rasulullah ketika ke tetangga senantiasa tidak pernah ngomong kasar, tidak pernah nyakiti, yuk kita teladani. Jadi apa saja yang bisa kita teladani dari sosok baginda Rasulullah, itu juga jalan menjemput agar kita bisa memperoleh hidayah. Dan yang ketiga, berdoa. Salah satu doanya tadi ada dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Kenapa menjadi penting? Karena kita hakikatnya tidak tahu apa. Maka supaya agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak berada dalam kesesatan. Nah, cirinya orang yang dapat hidayah, cirinya dia tergerak untuk melakukannya. Contoh, orang tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi kok belum mau sholat? Itu artinya boleh jadi dia baru pengetahuan, tetapi ketika dia sudah mau melakukannya, maka itu hidayah. Orang tahu sedekah itu baik. Oh, sedekah baik. Kalau baru tahu, itu namanya pengetahuan. Tetapi kalau dia sudah mau melakukannya, maka boleh jadi itulah hidayah. Nah, kalau melakukannya dengan senang, maka kualitasnya akan berbeda lagi. Ibu-ibu di usianya yang segini ini masih senang ngaji, bagi saya sudah sangat luar biasa. Agak jarang di tempat lain yang masih semangat ngaji. Semoga ini tanda, indikator bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semua oleh Allah disematkan hidayah. Amin. Dan tidak hanya hidayah, tetapi juga inayah. Tidak hanya hidayah dan inayah, tetapi juga taufik. Amin. Kalau orang sudah dapat tiga-tiganya, sudah berarti dia sudah memperoleh satu anugerah terbesar dalam hidupnya. Maka tadi, siapakah orang yang agar senantiasa oleh Allah terus disematkan hidayah? Tiga hal yang harus kita persiapkan. Siapkan hati kita sebagai tempatnya. Yang kedua, jemput ikhtiar kita untuk bisa menggapai hidayah dengan cara meneladani apa yang pernah dilakukan oleh sosok baginda Rasulullah. Yang ketiga adalah teruslah berdoa dan berdoa. Nah, kalau tiga tadi tidak kita lakukan, berarti boleh jadi kita berada pada spektrum yang fasikun. Maka orang kalau tadi hatinya tidak dipersiapkan untuk tempatnya tadi, untuk tempatnya hidayah, Pak, maka akan isi yang lain. Seni rumah, contoh ya rumah. Rumah itu kalau tidak diisi mebeler, kira-kira yang isi apa? Mau contoh rumah tidak diisi mebeler, kira-kira diisinya apa? Binatang biasa, binatang. Jadi selalu akan ada. Makanya, iya, rumah kalau kitanya tidak mau bersihkan pasti kotor, pasti itu. Makanya hati kita kalau tidak mau diisi untuk iman, maka pasti akan isinya kekotoran-kekotoran tadi. Makanya tiga hal tadi. Makanya siapakah di antara kita yang terus oleh Allah terus akan dikucuri hidayah? Ikhtiar-ikhtiarnya salah satunya tadi. Supaya, oh ya, makasih Bu. Makasih. Mohon maafnya kebetulan lagi lockdown. Lagi. Jadi teruslah, bahwa kesempatan kita setiap hari terus dikasih kesehatan itu senantiasa untuk menjemput hidayah tadi. Setiap hari kita, apalagi sekarang era ini kan, kita setiap hari sering sekali mendapatkan informasi. Tadi malam saja ada hoax ya, tentang, kita doakan juga tentang mantan wakil presiden kita, Pak Hamzah Hazi, agar oleh Allah dianugerahi kesembuhan. Tadi malam kan sempat tersebar hoax yang Pak Hamzah Hazi. Pak Hamzah Hazi. Pak Hamzah Hazi. Pak Hamzah Hazi.
ya. Apa-apanya. Ya artinya bahwa setiap hari kita sering sekali mendengar informasi-informasi kematian. Artinya setiap informasi kematian haruslah menjadi ibrah, menjadi pelajaran berharga. Bahwa kita juga suatu saat akan menemui itu, akan menghadapi itu. Nah, apa yang harus kita songsong? Hidayah tadi. Hidayah itulah yang menjadi tadi kesempatan dan ruang yang harus kita terus gapai. Maka setiap hari ketika kita oleh Allah dikasih terus tetap bisa bernafas, itu artinya kita terus dikasih ruang untuk bisa menjemput hidayah dengan seluas-luas. Makanya ya sudah, yang sudah ya sudah. Tetapi sekarang gak boleh hati ini sakit hanya karena mikirin yang tidak-tidak, karena akan rugi bagi diri kita sendiri, rugi bagi kesehatan kita. Sudah, belajar aja lega. Kenapa? Karena ternyata untuk tadi nothing tulus tanpa beban itu kunci untuk berbagai hal. Kita akan sehat, kita akan senantiasa bahagia, kita akan senantiasa menemukan keberkahan. Itu salah satunya adalah membuat ikhtiarnya itu adalah dengan kelapangan hati. Maka di usia-usia kita segini itu penting agar senantiasa terus oleh Allah dianugerahi kesehatan. Salah satu ikhtiarnya tadi. Pokoknya enggak boleh apa-apa gampang masuk. Iya, sudah. Caranya gimana? Yang paling gampang caranya sematkan dengan bacaan alhamdulillah. Jadi apa saja asal terus dibingkai dalam alhamdulillah, insya Allah tidak gampang tadi sakit di hati. Contoh, ibunya cerewet, papa. Ibu, ini dagangnya lagi gini, yang mestinya dikasihnya anu. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi nutrisi agar hati kita senantiasa terjaga lapang, itu resepnya alhamdulillah. Maka apa saja yang dihadapinya dengan alhamdulillah, insya Allah. Ya itu, kalau mau. Kira-kira bisa ya? Iya, bismillah, yuk. Ya. Jadi sudah, adepin apa saja itu tadi. Karena kenapa? Di akhir-akhir itu kita tidak tahu bahwa kematian kita nanti kayak apa. Tetapi kita terus bermunajat kepada Allah agar senantiasa husnul khotimah. Nah, bagaimana agar bisa husnul khotimah? Ya sebisa mungkin kita menebar kebajikan. Nah, kalau kitanya emosional, mungkinkah kita bisa menebar kebajikan? Enggak kan? Makanya yuk jaga agar tidak gampang emosional. Salah satunya adalah tadi, kita mungkin tadi maksa, sekarang kan sudah mulai banyak keterbatasan. Maka resepnya tadi alhamdulillah. Sudah, dengan sebanyak mungkin alhamdulillah, itu obat terhebat yang bisa kita lakukan untuk diri kita agar tetap sehat, tetap berkah, tetap lebih baik, tetap menebar kebajikan dan tetap terus bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau kitanya terus tidak terkontrol, gampang emosional, ya sudah. Makanya senantiasa terus menjaga agar ibtigha amardatillah justru sekarang harus menjadi titik fokus kita. Sudah. Mungkin itu saja dulu, kita bisa lanjut dengan sharing sama Mama. Kan nanti ada tambahan untuk materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pertanyaan, bila mana ada yang kurang jelas. Oh,
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Pak mengenai sholawat. Tolong kami atau mungkin saya, karena kalau saya lihat bahwa sholawat itu banyak kalau tidak salah ya Pak ya. Jadi mungkin satu sholawat yang mana, kemudian fungsinya dan maknanya, sehingga kami jelas di dalam penggunaan sholawat itu. Jadi yang mana yang tepat misalnya. Ya, nanti Bapak tolong jelaskan saja kepada kami, terutama untuk saya, mengenai sholawat itu, Pak. Kalau tidak salah, sholawat itu banyak, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan macam-macam sholawat. Terima kasih, Pak. Kemudian yang kedua, Pak. Nah, kami selalu melihat di dalam WA itu mengenai dia itu emas, Pak. Nah, ini saya bingung, Pak, yang disebut dia emas itu apa, karena saya ini orang yang suka bertanya, suka ngomong-ngomong gitu, dan yang bagaimana gitu ya Pak, yang sebaiknya gitu, karena dalam hal apa gitu, gitu ya Pak. Amat kita dengar apa Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai tadi menyampaikan Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah, malaikat juga bersalawat kepada baginda Rasulullah, termasuk kita juga sangat dianjurkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Nah, yang ingin kita harapkan seperti yang tadi kelas adalah kelebihan ayatnya yang disebut dengan rahmat. Nah, kaitannya dengan rahmat, bagaimana juga dengan adanya katanya ada syafaat juga. Ya, saya mungkin itu saja karena tadi soal jumlah ibu tadi, saya kira pertanyaannya sangat bagus. Saya ingin mendengarkan juga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya juga mengenai selawat sama seperti ibu sampaikan. Cuma ada tambahan begini Pak. Di masjid saya itu setelah azan, itu antara azan dan muat, muazinnya selawat. Sementara kita di situ mau sholat qabliyah, terus ada lagi kita mungkin mau berdoa. Tapi selalu mengganggu itu yang selawat yang dia baca. Kan seharusnya antara azan dan qomat itu doa sebenarnya kan, ya, waktu yang untuk makmumnya Pak, doa kita yang diijabah. Nah ini dikacaukan oleh orang yang berselawat. Apa maksudnya itu? Jadi betul kata ibu tadi, selawat yang bagaimana yang bisa dikategorikan atau mungkin itu mengganggu atau karena yang lain jamaah ini juga ngomong ke saya, Pak kami kok rasanya terganggu dengan selawat itu. Saya rasa sama itu Pak untuk penjelasan selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang salawat makna dan fungsi dan salat apa yang paling apa salat apa yang baik di antara salawat-salawat yang lain. Jadi seluruh salawat itu baik. Seluruh salawat itu baik. Nah, kecenderungan kita itu yang mana? Silahkan. Saya secara pribadi cenderung menggunakan salawat yang dibaca dalam tahiyat. Nah itu namanya salawat Ibrahimiyah. Ya, saya cenderung itu. Dan saya ada lagi yang cenderung, ya karena saya juga cenderungnya yang simple, itu salah satunya adalah Sallallahu ala Muhammad. Nah, Sallallahu ala Muhammad. Nah itu juga Nah, silakan kecenderungannya di antara salat-salat itu silahkan pilihannya ada di kita. Nah, apa manfaatnya, faidahnya? Sebetulnya salawat apapun itu konsepnya doa. Salawat apapun itu konsepnya doa. Nah, tetapi memang ada mazia, ada keistimewaan-keistimewaan tertentu. Nah, salah satunya memang salawat Ibrahimiyah ini. Ada lagi untuk kesembuhan,
biasanya disebut dengan salawat tibbil qulub. Ada lagi untuk membuka, pembuka rezeki, pembuka dan nanti disebut namanya salat Fatih. Ada lagi nanti salawat untuk hajat yang sering disebut namanya salawat tafrijiyah atau salawat nariyah. Nah, termasuk tadi salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu intinya doa. Ya, intinya doa. Dan mazianya, ya setahu saya mazianya dari salawat ini tadi menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan ibu di antara salawat-salawat yang ada itu pilih. Yang penting maksud saya berani memilih, terus berani mengistiqomahkan. Terserah mau yang pendek silakan, yang panjang silakan, terserah. Nah kalau saya istiqomahnya Sallallahu ala Muhammad sama salawat Ibrahimiyah itu tadi, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita gitu. Nah itu yang saya rutin baca. Jumlahnya ada berapa salawat? Mungkin ada ratusan ya. Kalau nggak salah memang ada yang membukukannya yang judulnya kalau nggak salah Majmu'us Salawat. Ada mungkin bisa ratusan salawat yang ada. Jadi silahkan ibu mana yang condong di antara salawat-salawat yang ada itu. Ya, silahkan. Terus selanjutnya tentang diam itu emas. Jadi kita itu oleh Allah dikasih anugerah lisan, itu salah satunya berbicara. Tetapi lisan kita itu, isi bicaranya kita itu apa? Itu kan tergantung asupannya kan. Nih saya contoh, kalau saya minumnya teh, saya masukkannya teh, kira-kira kalau saya keluarkan lagi dari mulut, itu keluarnya apa? Teh juga. Orang itu kalau diasupinya sesuatu yang baik, kira-kira keluar dari mulutnya apa? Baik. Nah, Allah menurunkan Quran itu disebut namanya kalamullah. Nah, kalam mulia itu tujuannya agar bisa disematkan ke lisan kita, agar lisan kita keluarnya adalah kata-kata yang mulia pula. Orang yang keluarnya dari mulutnya kata-kata mulia, maka gitu, dia berkatanya jauh lebih baik dibanding diamnya. Karena orang itu nanti selamat atau tidaknya itu salah satu indikatornya dari lisan. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang itu bisa baik atau tidaknya itu cirinya, bisa selamat atau tidaknya cirinya dari lisannya. Maka betapa banyak orang yang menjadi di penjara itu karena gara-gara lisannya. Makanya ciri orang yang bertakwa, salah satu ikhtiarnya adalah memperbaiki ucapan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya adalah omongannya baik. Kalau omongannya baik, maka perilakunya akan menjadi baik. Yuslih lakum a'malakum. Tetapi kalau omongannya buruk, maka berpotensi orang akan melakukan keburukan pula. Dan hal yang mendera kita selama ini, Boleh jadi kalau kita menemukan kegagalan, menemukan berbagai macam kesulitan, menemukan berbagai macam kepedihan, itu boleh jadi dari lisan kita dulu. Contoh, ngomongnya jualannya sepi. Ya, sepi. Sepi. Gak sadar kan? Terus akhirnya dagangnya betul-betul sepi. Gak tersadar bahwa asalnya dari lisannya.
Jadi apa saja itu kalau mau diruntut itu ternyata muaranya dari lisan. Iya. Karena lisan itu ketika ditebar dia mulai menancap di frekuensi dan nanti pada timingnya itu akan. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Nah, siapakah orang yang diamnya itu emas? Orang yang diamnya itu emas adalah orang yang ketika dia berkata itu menjadi tidak baik bagi dirinya dan orang lain. Maka dia ketika diam itu jauh lebih baik. Dan diamnya itu jauh lebih berharga. Dan mengukur sesuatu yang berharga itu disebut namanya emas. Itu kalau dalam bahasa balaghah itu namanya tasbih. Jadi agar berharga maka diam. Nah, sesuatu yang berharga itu dimajaskan atau dikiaskannya emas. Maka agar kita betul-betul diamnya emas, diamnya berharga itu ketika kita ngomong, ngomongan kita itu merugikan diri kita dan merugikan orang lain, maka berdiamnya jauh lebih berharga. Nah, berharga itu bahasa lainnya kiasannya emas gitu. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, maka yang terbaik adalah diam. Maka qulu qawlan sadida, qulu qawlan ma'rufa. Jadi ngomong itu yang baik, ngomong itu yang sadid, ngomong itu yang penuh santun. Nah, kalau tidak bisa itu semua, maka berdiam itu jauh lebih baik gitu loh. Maksud saya gini, mengukur perkataan kita dengan berkata apakah kita menjadi berharga atau tidak, itu cirinya dari kualiti omongan kita. Maka caranya bagaimana agar kita perkataan kita itu penuh dengan perkataan-perkataan mulia, maka asupilah dengan sesuatu yang mulia. Apa asupan-asupan mulia? Asupan-asupan mulia itu adalah kalamullah. Kalamullah itu makanya disebut dengan kalam mulia. Maka kenapa orang dianjurkan untuk baca Al-Quran? Agar dari lisannya itu keluar kalam-kalam mulia. Nih, saya minumnya teh. Kira-kira dikeluarin lagi dari mulut, keluarnya apa? Teh. Kalau saya makannya minumnya jus, dikeluarin lagi dan jus? Jus lagi. Nah, tetapi kalau saya asupannya kalam-kalam mulia, maka insya Allah keluarnya adalah kalam-kalam mulia. Itu kira-kira Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua tentang syafaat. Jadi ada fasilitas istimewa yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah, yaitu syafaat. Jadi ketika semua orang berkebutuhan akan pertolongan, kepada siapakah pertolongan itu didapat? Salah satunya yang dikasih rekomendasi untuk bisa memberikan syafaat itu adalah baginda Rasulullah. Kelak itu orang itu oleh Allah akan dimasukkan ke neraka atau ke surga itu tidak sendiri-sendiri, tetapi bergerombol. Nah, gerombolan kita itu, kelompok kita itu dengan siapa? Itu tergantung ketika kita di dunianya kan. Siapakah orang yang akan mengantarkan kita ke tempat terakhir kita? Yaitulah orang-orang kita. Maka hari ini kenapa kita penting tadi bergaul dengan orang-orang yang baik agar kita berada dalam. Makanya dalam Quran itu juga ada salah satu doa, wa alhiqna bis-solihin, wa alhiqna bis-solihin. Kenapa penting bertemu bergaul dengan orang-orang yang soleh? Saya akan contohkan. Ini snacknya ada buahnya enggak? Oh, enggak ada. Contohlah buah jeruk. Oke, buah jeruk. Kalau saya jualan buah jeruk, terus jeruknya bosok, kira-kira tertarik nggak orang beli? Nggak. Kalau saya jualan jeruk bosok, tetapi saya taruh berada dalam keranjang, kira-kira tertarik nggak orang beli? Nih, saya, ya, saya analogi gini, jeruknya bosok, ya, dijualnya sendirian saja, kira-kira tertarik orang beli nggak? Nggak. Tetapi jeruknya bosok, taruhnya berada dalam satu keranjang, kira-kira tertarik dibeli enggak? Iya, kalau dalam satu keranjang akan mungkin dibeli satu keranjang. Makanya
disitulah kita penting kenapa kita bergaul dengan orang-orang yang baik, agar kita terbawa. Jadi nah, maka orang siapakah yang kelak akan dipanggil? Ya kan dulu yang pernah memanggilnya. Kalau kita gak pernah manggilnya, kira-kira pernah gak kita akan dipanggil? Enggak. Kalau kita pernah menyapa, kita mungkin gak nanti disapa? Ya, disapa. Jadi siapakah yang akan disapa? Ya pasti yang. Saya akan analogi gini nih, dengan tetangga. Kita dengan tetangga sering nyapa, sering ngajak komunikasi, terus kita kena musibah, butuh pertolongan. Kira-kira tetangga nolong gak? Nolong. Nah, bersolawat itu menyapa. Bersolawat itu mengajak komunikasi. Dan di mana di saat kita butuh pertolongan, disitulah kita akan disapa dan diajak komunikasi. Nah, orang yang oleh Allah dikasih apa? Dikasih keistimewaan untuk memberikan syafaat itu adalah baginda Rasulullah. Makanya semua yang akan berduyun-duyun untuk mendapatkan syafaat karena ngandalin apanya? Pertolongan. Makanya salawat itu sebetulnya juga bagian dari cara kita sedang menyapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak juga kita bisa memperoleh syafaat. Kira-kira itu. Ya. Selanjutnya tentang muazin di antara apa bersalawatan ketika antara azan dan iqamah. Jadi ada dua perspektif. Pertama, ada yang apa bersalawatnya itu memang mengedukasi, mengajak bareng-bareng di momentum antara azan dan iqamah itu diisi dengan berdoa, diisi dengan bersalawat. Karena kan tidak semua orang punya kemampuan untuk berdoa sendiri-sendiri. Maka biasanya muazin atau ustadznya atau imam, dia ngajak salawatan. Tujuannya mengedukasi, membimbing yang lain agar tidak diam, bersolawat. Nah, bagaimana yang berkepentingan tentang dengan tadi, dengan sholat? Ya saran saya sih, kalau dua-duanya bisa jalan, ya syukur. Karena maksudnya sama yang bersolawatan juga dia motifnya mengedukasi yang lain untuk berdoa, yang sholat juga motifnya berdoa. Jadi ya sudah. Yang penting maksud saya, kalau agak terusik atau enggak konsen sih, saya pikir mungkin awal-awal, tetapi kalau udah biasa sih insyaallah sudah imunnya. Nah, saya pikir itu juga solusi. Oh, berisik. Iya, jadi kan gini. Orang yang sholat perspektifnya berdoa. Orang yang bersolawatan juga perspektifnya berdoa. Jadi jalan tengahnya tadi legain aja. Itu saya pikir solusi. Ya terus, iya orang sama-sama kok. Itu kan anu aja. Yang sholat motifnya berdoa, yang bersolawat motifnya berdoa kok. Jadi ya sudah, dilegain itu, saya pikir betul solusinya, dilegain. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Satu lagi ada yang pertanyaan tertulis tentang dalam surat Al-Hadid ayat 11, siapapun yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Oh ya, ini ayatnya wa aqradullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Ayat 11 ya Al-Hadid, sebentar. Ya, man zal ladzi yuqridu Allah qardan hasana. Nih. Kira-kira gini, ibu ngomong ya ke anaknya, "Nak, ini uang dari ibu. Nih, uang dari ibu, katakan 100.000. Nanti dari 100.000 kalau adik kamunya pinjam,
pinjeminnya. Nanti kalau apa-apa nanti akan ibu tambahkan. Kira-kira omongan ibu ke anaknya begitu itu, kira-kira menjadi spirit anaknya mau minjamin ke adiknya atau enggak? Sekali lagi saya tonton. Ibu ngomong ke anak yang paling gede, nah ini ibu kasih uang 100.000. Kalau adik kamu butuh, kasih. Nanti kalau apa-apa, ibu akan tambahkan. Kira-kira sang kakak itu terus adiknya betul-betul butuh, kira-kira dikasih enggak? Kasih langsung. Enggak, uangnya kan udah dikasih nih. Nih 100.000. Nanti anak yang SD yang kecil ya, adiknya yang kecil nih, kalau adiknya nanti butuh-butuh pengen beli es, nanti kamu kasih ya. Atau kamu kasih pinjam ya, nanti ibu tambahkan atau ibu ganti dengan yang lebih. Kira-kira itu menjadi motivasi anak yang gede untuk ngasih adiknya enggak? Iya. Nah, ayat ini kurang lebih itu. Jadi semuanya kan dari Allah. Kata siapa rezeki kita dari kita? Enggak. Nah, itu yang sebetulnya agar ketika ada orang butuh oleh kita ditolong. Enggak usah khawatir. Allah akan kasih lebih. Hanya masalahnya kan kita berpikirnya tadi angka. Coba kalau angka, saya akan ganti contohnya. Ibunya bilang, nah yang gede nih, ibu kasih uang 100.000. Nanti dari 100.000-nya, dari 100.000-nya kalau adik kamu butuh, tolong pinjemin atau tolong kasih. Ternyata adiknya gak dikasih. Kira-kira ibunya itu bela adiknya atau bela kakaknya? Bela adiknya. Oke. Jadi kalau ada orang pinjam ke kita tidak dipinjemin, kepada siapa rahmatnya diturunkan? Kepada orang yang pinjam. Nih, contoh kalau ada orang pinjam ke kita terus tidak dikasih, kira-kira rahmatnya diturunkan untuk siapa? Okay. Makanya kalau kita ingin senantiasa berrahmat, sudah kasih. Oke. Nih, kalau hutang itu ternyata dia tidak bayar, yang penting satu, kalau kita hutangin, kita punya kewajiban nagih, itu ya, jadi kewajiban nagih, nagihnya juga dengan cara yang baik. Jangan lagi pegang mic, kamu janji bayar tanggal sekian, gak bayar-bayar, pakai mic, apalagi di musala atau di masjid, itu kurang tahu. Ya tetap, ya sekalipun benar itu nagih, tetapi caranya tetap yang baik. Nah, ditagih itu wajib, nagih itu wajib. Nah, bayar-bayar bagaimana? Nah, oke. Justru nih saya contohkan ke anak aja, ibu nih, ibu ngomong ke anaknya, nah yang gede ya, terus kasih 100.000. Terus kata anak yang gedenya, bu 100.000-nya itu dipinjam sama adik saya, adiknya gak pernah bayar-bayar. Kira-kira akan digantinya berapa? Jadi gini, maksud saya gini, unsur-unsur di surat Al-Hadid ayat 11 itu, pertama yang harus ditanam itu percaya dulu, iman dulu. Makanya bunyi ayatnya kan gini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Jadi siapa saja yang punya semangat, punya spirit mau meminjamkan orang lain karena Allah. Ya, karena Allah. Maka Allah yang akan
Oke, saya contohkan ya. Akan contohkan. Saya ngomong apa kira-kira pejabat siapalah yang super kaya ngomong. Gini aja lah. Kalau ada anak ibu yang hutang ke orang lain terus orang lain nagih ke ibu, kira-kira diganti apa enggak? Kalau ada diganti. Ada, super ada. Diganti. Jadi maksud saya gitu kan. Jadi orang yang dia menghutangkan karena Allah, maka Allah lah yang akan ganti. Jadi gak usah khawatir, asal unsurnya percaya hatinya kita kepada Allah. Nah, gimana kalau kita hutang orang yang gak mau bayar-bayar? Gak hilang. Harta itu karena kita menghutangkannya karena Allah, maka Allah yang akan mengkonversinya dengan jenis yang lain. Gak hilang. Boleh jadi itu menjadi sematan ibadah kita kelak. Gitu loh, gak hilang. Pokoknya angka itu gak akan pernah hilang kalau disematkannya apa ditendensikannya karena Allah. Nah, kenapa orang banyak takut meminjamin itu? Gak berani, apalagi track record orang yang gak jelas. Ya karena tadi boleh jadi hartanya sudah di sini, gak ditanggung. Makanya minjemin gini, jalan tengahnya. Kalau ada orang pinjam, terus kita masih berat minjeminnya, udah dikasih aja, tetapi dengan angka yang kita masih kejangkau. Contohlah, orang pengen pinjam uang 1 juta. Udah, ini saya sedekah aja untuk kamu. Kasih mama 50 apa 100. Kalau masih berat minjeminya, gitu loh. Atau orangnya tahu track recordnya biasanya nggak bayar, terus biasanya kitanya tuh ngerenggel, kecuali leganya tadi sudah selesai ya. Kalau sudah lega semua selesai sebetulnya, mau bayar silakan, nggak bayar juga silakan, selesai. Tapi kalau masih ngerenggel, berlatihnya ya sudah. Pokoknya jangan sampai gini, jangan sampai, aduh maaf saya nggak punya uang, awas loh. Nanti uang kita itu hilang betul loh. Ya hilangnya bisa karena mati. Jadi pokoknya kita juga jangan berlaku atau berucap tidak jujur. Kalau kita memang keberatan untuk minjeminya, ya sudah, disedekahin aja sedekah, sekalipun angkanya tidak sesuai permintaannya. Pokoknya jangan bilang saya itu lagi tidak punya uang, padahal uangnya ada. Itu pertama khawatir nanti omongan kita jadi doa. Terus yang kedua, makanya saran saya tetap upayakan siapapun yang berkebutuhan itu apa berkebutuhan itu, katakanlah pengen pinjam ke kita, kalau memang kitanya ada ya sebaiknya memang ditolongin. Tapi kalau kitanya masih berat ya saran saya berlatihnya dengan cara berbagi yang penting tadi. Nah kalau semuanya lega sih sebetulnya selesai. Penyambung iya. Oke. Itu akan berbeda nilainya gitu. Oke. Jadi kalau dari sisi quality itu tetap ada di sedekah. Nah, kalau di pinjaman itu kan ada implikasi harus mengembalikan. Nah, kita kan memberikan alternatif sedekahnya itu ke orang yang kita asumsinya kita berat meminjamkannya. Tetapi angka menyedekahkannya tidak sesignifikan angka yang diajukan dalam pinjamannya. Tetapi kalau kita setiap ada orang anu terus dikasih aja, disedekahkan aja, ya itu jauh lebih baik, Bu. Jauh lebih baik. Kalau memang kitanya berkemampuan itu dan kitanya lega. Jadi tetap jauh lebih baik disedekahkan. Jauh lebih baik dengan disedekahkan. Nah, kalau tadinya dia pinjam, ternyata dia tidak mampu mengembalikan, tetap kita sedekahkan. Iya. Walaupun mungkin itu ya.
Ya kan gini, pilihannya ada di kita kok. Ada orang pinjam ke kita, dia lama gak mengembalikan-ngembalikan. Pilihannya ada di kita. Kita mau mengikhlasin dengan cara disedekahkan, atau kita tetap nuntut supaya sampai ke ahli warisnya suruh bayar, juga pilihannya ada di kita, silahkan. Tetapi tadi, kalau kita melegakan, mengikhlaskan karena Allah, maka Allah lah yang nanti akan melipat gandakan dari itu semua. Tadi, satu syaratnya percaya. Syaratnya percaya. Kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Allahumma fikilah qabitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.